sebuah ketupat. Let's check this out. Nah, untuk membuat anyaman bentuk ketupat, kita membutuhkan kertas lipat dengan dua warna, yaitu warna hijau dan warna kuning. Kita juga membutuhkan gunting untuk membuatnya seperti ini. Lalu penggaris, kita ukur kertasnya dengan lebar 2,5 cm, lalu panjangnya 10,5 cm. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita juga harus mempersiapkan lem. Lemnya kita buka di sini. Nah, warna hijau ini kita berikan lem sedikit saja. Lalu kita berikan, kita tempelkan kertas yang warna kuning. Nah, kita ambil lagi warna kuning, kita kasih lem untuk yang warna kuning. Kita taruh di bagian yang belakang seperti ini. Ya. Selanjutnya, kita ambil lagi yang warna kuning. Namun, kita akan menaruhnya di warna hijau yang bagian belakang. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil yang warna hijau. Yang warna hijau nanti kita tempelkan di atas warna kuning di barisan yang pertama. Selanjutnya kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, lalu kita beri lem juga untuk warna kuningnya. Kita taruh ke depan warna hijaunya seperti ini. Kita pasang lem lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal warna hijau. Warna hijau di sini kita taruh di belakang warna kuning. Nah, kita berikan lem. Lalu ini kita tarik ke depan seperti ini. Kita berikan lem lagi. Selesai. Lalu kita rapikan. Di sini kita gunting ya. Nah, kita akan membentuk sebuah pola ketupat. Ketupat ustazah sudah selesai. Selamat Lebaran. Nah, itu tadi tutorial yang ustazah berikan. Di sini ustazah sudah membuat 2 ketupat. Nanti kalian di rumah bisa melakukannya bersama ayah atau bunda. Oke, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.